Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah semoga bisa mengikuti secara seksama. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Tolong diperhatikan kurang lebih 30 menit ke depan. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari tempat kita akan menjelaskan tentang pembahasan ini, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 125 sampai 128 dan ayat 191, 195 dan 196. Di sini saya membahas tentang Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi. Khudhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tuqira ra'aytina wa ra'aytina wa ruka isujud. Ayat 195. Yang artinya di sini arti dari surah Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku dan sujud. Penjelasan di sini, penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat 125 yaitu ayat 100 ketika Allah menjadikan Baitul Haram atau Ka'bah yang membuat hati mereka selalu tersambat kepadanya, mereka dan kami jadikan itu sebagai tempat yang aman bagi mereka, tidak ada yang berlimit di sana. Dan Allah mempersiapkannya untuk siapa saja yang hendak beribadah di sana. Ketika kami menjadikan kafir, yang mereka datangi, lalu mereka kemudian mereka kembali lagi mengambil ibadah haji, umroh, tawaf dan sholat, serta menjadi lokasi yang aman bagi mereka, di mana musuh tidak akan menyerang mereka di dalamnya. Dan di sini kami berfirman, jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat, yaitu batu yang menjadi tempat pijakan Ibrahim saat berdiri ketika membangun Ka'bah, dan telah kami menyuruh Ibrahim kepada Ismail, karena rumah itu dan sholat di sana. Penjelasan ini tentang surah Al-Baqarah ayat 125. Dan selanjutnya di sini surah Al-Baqarah ayat 126. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza Al-Hadabah 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 Al-Hadabah
Al-Baqarah ayat 126. Yang artinya di sini adalah, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah Tuhan. Ya Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir dan kepada orang yang sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, itulah sebuah dari azab negeri. Penjelasan saya di sini tentang pertama, dan sampaikanlah ketika Ibrahim Mekah sendiri yang menanam jiwa dan macam-macam buah-buahan, maka Allah yang kafir akan mendapatkan rezeki sedikit dan nikmatan. Kemudian Allah akan menyeret mereka ke neraka, dan kemudian tempat kembali adalah neraka jahanam. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim sebagai negeri yang aman, Allah memberikan buah-buahan kepada penduduknya, kemudian padahal rezeki Allah itu menyeluruh kepada orang mukmin, ketaatan. Maka Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir, bukan muslim dan kafir. Adapun yang muslim, dia akan mempergunakan rezeki itu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dengannya dia akan kepada dari mana kafir senang-senang pada akhir antara. Kemudian maka ianya aku menggolongkannya kembali. Baik, selanjutnya di sini ayat 27. Di sini yang artinya di sini, dan ingatlah ketika Ibrahim bersama Ismail seraya berdoa, dan di sini penjelasan saya sebagai babu membangun kembali pondasi-pondasi Allah dan investasi penanggungan kedua terhadap kesehatan yang harus dijangkau, dan bagaimana mereka berdua harapan sehingga mereka berdua berkekuatan mereka berdua agar Allah menjadikan penjelasan yang kedua di sini adalah, ingatlah ketika Ibrahim menjadikan fondasi Allah, yakni apa yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, bersama dengan Ismail saya berdoa, Allah amal soleh yang termohon ini, sesungguhnya Allah yang termohon hamba-hambamu. Allah mengatasi keadaan mereka. Ibrahim menjadi umat yang berserah diri penuh keimanan kepadamu, dan sediakanlah kepada kami cara-cara yakni menaksikan tempat yang ketiga di sini
Yang ketiga, di sini dan sampaikanlah pula kepada manusia ketika Ibrahim Abbas Seraya berdoa, ya Tuhan kami, perkataan hamba-hambamu dan maha mengetahui keadaan mereka. Ya Tuhan kami, orang-orang yang sudah kepada hamba-hambamu yang berkabat 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 kepada hamba-hambamu yang berkabat
harapannya dan tujuannya dalam keputusannya. Baik, di sini ada surah Al-Baqarah ayat 128 yang Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ja'alna min ummatan muslimah arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayat 34. Yang artinya di sini arti dari Al-Baqarah ayat 128 kami jadikannya kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami cara jalan yang penerima taubat maha penyayang. Penjelasan di sini dari ayat 108 itu ya Tuhan kami jadikan kami berdoakan dan berpatut atau tambahlah keteguhan kami di atasnya. Dan yang dimaksud dengan Islam di sini adalah keimanan dan amal soleh untuk syuriyatina dan jadi anak cucu kami patuh kepada engkau, yakni jadikanlah pula di antara keturunan kami umat yang tunduk kepada engkau, yang mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dapat lain katakan mereka adalah orang Arab karena mereka merupakan keturunan adalah orang Arab. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah haji kami, yakni cara-cara pilihan. Diriwayatkan dari Mujahid berkata, Nabi Ibrahim berkata, ya Rabbana man Nabi Ibrahim berkata, Allah berkata, kemudian Jibril memegang tangan Nabi Ibrahim, tiba-tiba ia sampai di atas pohon. Maka Jibril berkata, bertakbir dan memperlah iblis. Maka Iblis berkata, dan mengulangi apa yang ia lakukan pertama bagi orang yang ia lakukan. Kemudian Jibril mengetahui apa yang telah aku tunjukkan padamu sebanyak 3 kali. Ibrahim menjawab, ya, lalu Jibril berkata, Ibrahim menjawab, bagaimana aku menyerukannya? Bagaimana aku menyerukannya? Jawab panggilan kami banyak. Jawab labbaik Allahumma labbaik, maka yang disuruh Nabi Ibrahim itu adalah orang yang berhaji. Di sini jadikanlah kami orang-orang yang menerima perintahmu dan tunduk kepadamu, tidak menyekutukanmu dengan sesuatu. Jadikanlah keturunan kami sebagai umat pasrah kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami tata cara beribadah kepadamu. Ampunilah keburukan dan kecerobohan kami dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat hamba-hambamu yang bertaubat dan maha penyayang terhadap mereka.
Ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang berpegang teguh kepada Islam, jadikan kami hamba yang berserah diri untuk taat kepada-Mu. Juga jadikan anak turun kami kumpulan hamba yang berserah diri untuk taat kepada-Mu. Ajarkanlah kami tata cara berhaji dan berkurban atau penyembelihan. Ampunilah dosa-dosa kami karena ampunan-Mu sangat luas untuk hamba-hamba-Mu. Engkau maha pengasih dan maha pengampun kepada hamba yang bertaubat kepada-Mu. Mujahid berkata bahwa Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami tata cara berhaji. Kemudian datanglah Jibril, kemudian bersama menuju Baitullah, Jibril berkata, tinggikanlah pondasi Baitullah. Kemudian Jibril menunjukkan tempat jamrah di Mina, Misyail Haram, dan Padang Arafah. Jibril memerintahkan untuk melafalkan seruan dalam ibadah haji. Jibril berkata, wahai manusia, jawablah seruan Tuhanmu. Sehingga dijawab, kami memenuhi panggilanmu, ya Allah. Maka orang yang ketika itu menjawab seruan Ibrahim, maka dia berhaji. Selanjutnya, di sini ada surah Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillahi. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim. Al-Baqarah ayat 158. Yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar atau agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya. Mengerjakan sa'i antara keduanya dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Ada beberapa pendapat ulama mengenai penjelasan yang terkandung di dalam ayat ini. Adalah yang pertama, menurut Imam Qurtubi menyebutkan di dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang mengatakan bahwa setan-setan menyebar di antara Safa dan Marwah di sepanjang malam. Di antara keduanya banyak terdapat berhala-berhala. Ketika Islam datang, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melakukan sa'i di antara keduanya, maka turunlah ayat ini, Al-Baqarah ayat 158. Dan selanjutnya di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui hadis Jabir yang cukup panjang bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari tawafnya ke Baitullah, maka beliau kembali ke rukun lalu mengusapnya, kemudian keluar dari pintu Safa seraya membacakan firman-Nya yang terkandung dalam ayat di atas. Yang ketiga, menurut Imam Bukhari yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Anas radhiyallahu an tentang masalah Safa dan Marwah. Maka Anas radhiyallahu an menjawab, pada mulanya kami menganggap termasuk perkara jahiliyah. Ketika Islam datang, maka kami berhenti melakukan tawaf di antara keduanya. Dan yang keempat, penjelasan Asy-Sya'bi mengatakan dahulu berhala Isah berada di atas Safa dan berhala Nailah berada di atas Marwah. Mereka selalu mengusap keduanya, akhirnya mereka merasa berdosa setelah masuk Islam untuk melakukan tawaf di antara keduanya. Maka dari itu turunlah ayat yang terdapat di surah Al-Baqarah ini. Dan selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrijukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. Wa ma tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqataluhum kadzalika jazaul kafirin. Al-Baqarah ayat 191. Yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Al-Baqarah ayat 191. Penjelasan di sini mengenai surah Al-Baqarah ayat 191
yang artinya, yang penjelasannya di sini adalah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian dari Mekah. Al-Baqarah ayat 191. Dengan kata lain, agar semangat kalian berkorban untuk memerangi orang-orang musyrik itu sebagaimana semangat mereka menggebu-gebu untuk memerangi kalian kaum muslim, dan agar kalian terdorong untuk mengusir mereka dari negeri yang mereka telah mengusir kalian darinya sebagai pembalasan yang setimpal. Di dalam kitab Sahih Muslim dari Buraidah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Pergilah di jalan Allah dan perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperangilah kalian, tetapi janganlah kalian curang, jangan hianat, jangan mencincang, dan jangan membunuh anak-anak, serta jangan membunuh orang-orang yang ada di dalam gereja-gerejanya." Riwayat Imam Ahmad. Disebutkan juga dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bisa memberangkatkan pasukannya terlebih dahulu, berpesan kepada mereka yang isinya adalah, "Berangkatlah kalian, wahai pasukan, dengan menyebut asma Allah. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang kafir kepada Allah. Janganlah kalian melampaui batas, janganlah kalian curang, dan jangan pula orang-orang yang berada di dalam gereja-gerejanya." Selanjutnya, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan bahwa konteks fitnah dalam ayat di atas ialah ketika sedang melaksanakan ihram, dalam kondisi demikian umat Islam haram melakukan perbuatan tercela, yaitu memfitnah, dan nilainya lebih kejam daripada pembunuhan. Sementara Quraisy Shihab mengatakan bahwa fitnah yang dilakukan dalam ayat ini ialah oleh orang-orang kafir. Mereka telah berusaha memfitnah agar orang-orang mukmin keluar dari agama Islam dengan cara menyiksa, hingga mereka terpaksa lari dari tanah air dengan membawa agama mereka. Namun meskipun demikian, Al-Masjid Al-Haram memiliki kehormatan tersendiri. Karenanya jangan sampai orang-orang mukmin sampai menodai kehormatannya itu, kecuali jika mereka lebih dulu menodai dengan memerangi kalian di dalamnya. Perbuatan fitnah dalam dasarnya dilakukan oleh orang kafir, sehingga orang Islam diharamkan melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Islam meminta agar umatnya mengedepankan sifat husnuzon ketika ada paraduga terhadap sikap orang lain. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, sebab dengan fitnah seseorang akan terbunuh harga dirinya. Seseorang akan tercemar aib kesalahannya, yang padahal belum tentu faktanya benar demikian. Semoga kita dijauhkan dari fitnah yang sungguh tidak terpuji dalam agama itu. Dan yang terakhir di sini, penjelasan tentang surah Al-Baqarah ayat 196, yang firmannya berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajji wal umrata lillah, fa'in uhsirtum famastaisara minal had, wala takhliku ru'usakum hatta yablawal had ya mahilla, faman kana minkum maridan aw bihi adam mir ra'sihi, fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, fa idza amintum faman tamatta bil umrati ilal hajji famastaisara minal had, faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamilatun. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Al-Baqarah ayat 196. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah, tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembeli hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari, demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Al-Baqarah ayat 126. Afwan, ayat 196.
Penjelasannya di sini terkait tentang Surah Al-Baqarah ayat 196 adalah Allah memerintahkan agar ibadah haji dan umrah disempurnakan. Menurut pengertian lahiriah, konteks menunjukkan harus menyempurnakan semua pekerjaan haji dan umrah apabila seseorang telah memulainya. Karena itulah sesudahnya disebutkan dalam ayat ini yang artinya menurut pengertian lahiriah, konteks menunjukkan harus menyempurnakan semua pekerjaan haji dan umroh apabila seseorang telah memulainya. Karena itulah sesudahnya disebutkan dalam ayat ini yang artinya, jika kalian terkepung, yakni jika kalian terhalang sampai ke Baitullah dan kalian terlambat hingga tidak dapat menyempurnakan keduanya karena terhalang oleh musuh atau karena sakit, itu alasannya. Karena itulah para ulama-ulama sepakat bahwa memasuki ibadah haji dan umroh merupakan suatu keharusan bagi baik menurut pendapat yang mengatakan bahwa umroh itu wajib maupun sunnah, seperti pendapat-pendapat yang ada di kalangan ulama. Kami telah menyebutkan kedua masalah ini beserta dalilnya di dalam Kitabul Ahkam secara rinci. Di sini diriwayatkan dari Amr ibn Umroh, dari Abdullah ibn Salamah, dari Ali yang mengatakan sehubungan dengan firmannya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Mengapa dikatakan demikian? Apabila kamu telah masuk ihram dari rumah keluargamu, hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Sa'id ibnu Jubair dan Taus. Disebutkan dari Sufyan As-Sauri, ia pernah mengatakan sehubungan dengan takwil ayat ini bahwa pengertian menyempurnakan haji dan umroh adalah itu ialah apabila kamu telah beri ihram dari rumah keluargamu dengan tujuan hanya untuk haji dan umroh. Kamu berihram dari mikot, sedangkan tujuan kamu bukan untuk berniaga, bukan pula untuk keperluan lainnya. Ketika kamu sudah berada di dekat Mekah, maka kamu berkata, sekiranya aku melakukan haji atau umroh, yang demikian itu sudah dianggap cukup dan tiada niat kecuali untuk hal itu. Demikian penjelasan dari saya. Baik, alhamdulillah sudah terpaparkan semuanya. Semoga bermanfaat. Ada hal yang perlu disampaikan barangkali dari para mahasiswa berkaitan dengan yang tadi ada lima ya, Ustaz ya? Iya, Ustaz, ada lima. Ada lima. Yang pertama berkaitan dengan Al-Baqarah ayat 195 berkaitan ada inti di situ di dalamnya. Ada makom Ibrahim yang disampaikan oleh Allah kepada kita, itu nanti bisa dijelaskan kepada para jemaah haji ataupun umroh betapa beberapa ayat tadi ada lima ya Ustaz ya. Ada lima, yang pertama berkaitan ada inti di situ kepada kita Islam gitu kan. Disitulah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Yang sebelumnya memang sudah terbongkar, beberapa kali sudah terbongkar. Dari masa Nabi Adam sampai dengan detik ini yang sekarang ini sudah buatan Raja Saudi Arabia ya. Sudah kembali seperti itu. Itu yang pertama yang perlu disampaikan ya, berkaitan dengan apa namanya, napak tilasnya nanti kita sebagai calon-calon tour guide. Ataupun nanti sekaligus menjadi tour leader karena berangkat dari Indonesia sampai ke Mekah Madinah karena kita lihai pinter untuk menerangkan tentang ayat-ayat ini, maka secara otomatis kita bisa menjadi tour guide sekaligus walaupun sudah ada tour guide-nya. Kemudian ayat Al-Baqarah ayat 126, disinilah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar kemudian menjadikan Mekah ini sebagai negeri yang aman dari rasa takut, dari rasa apa ya, terancam ya. Orang-orang Yahudi sangat jahat pada waktu itu, dan kemudian di tanah yang gersang ini, maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah berilah rezeki yang banyak, buah-buahan dan lain sebagainya. Tampak ya, walaupun sekarang tidak ada apa perkebunan di situ, tapi buah apa yang tidak ada di Makkah kita bisa dapatkan di sana. Ada bitik, ada burtukol, ada tupas, semuanya lengkap.
walaupun itu berasal dari berbagai negara. Hanya mungkin kalau yang tahu di daerah Makkah di tenggaranya itu ada Taif namanya, para mahasiswa itu di situ ada tanah yang subur, banyak tumbuh seperti rumal ya, rimal ya, apa namanya, tumbuh di situ banyak buah-buahan. Kurang lebih 1,5 jam dari Mekah Al-Mukarramah. Bisa nanti secara mandiri atau saya bersama-sama. Kemudian ya doa-doa kepada anak cucunya agar berserah diri, ini penting. Nanti disampaikan kepada calon jemaah. Calon jemaahnya mungkin tidak semuanya berpengetahuan. Masih ada yang awam. Ini perlu disampaikan bahwasannya niat kita berumrah, berhaji itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian lewat dari hanya ingin dipuji orang, ingin kemudian ya panas-panasan dengan tetangga dan lain sebagainya. Ini selalu diungkapkan di atas bus, kemudian nanti di hotel mungkin ada pertemuan atau di berbagai tempat ziarah seperti apa namanya, Eropa, diulang kembali karena kita memegang mic pada saat itu kan. Nah, disampaikan di situ bahwasannya kuatkan lagi niat kita ke sini adalah ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting yang perlu disampaikan oleh para lulusan MHU kepada jemaahnya berkaitan dengan pedoman pertama kita sebagai agama Islam, yaitu Al-Quran. Terus kemudian pada Al-Baqarah ayat 196 ini berkaitan dengan kesempurnaan melakukan ibadah haji. Rasulullah itu di dalam Kitabul Haji, di Kitab Bulughul Maram, Babul Fawad wal Ihsar, kalau masih ingat coba dibuka. Betapa mudahnya Islam memberikan amanah kepada para pemeluknya. Ketika ada seorang Ikrimah yang sakit, yang tua, tapi ingin melakukan ibadah haji, tapi jawaban Rasulullah apa? Bukan kemudian jangan kamu sakit, bukan seperti itu. Tapi yang disampaikan oleh Rasulullah, berhajilah, gitu kan? Berhajilah, bukan kemudian jangan kamu harus istirahat, tidak, tetap laksanakan, berhajilah walaupun kamu sakit, walakin faqalan nabi wastariti, tapi perhatikanlah pedoman-pedoman di dalam ibadah haji. Di mana kamu nanti tidak bisa karena kamu sakit, maka berhentilah. Intinya Islam lewat ajaran Al-Qur'an juga memberikan ilmu yang mungkin kita pandang sebagai ilmu umum, padahal ini bukan, yaitu optimisme, agar kita menjadi orang optimis walaupun kita belum mampu secara akal kita, tapi agama Islam itu menurut kita untuk optimis, kerjakan dahulu sampai di mana baru kamu berkata gitu. Bukan kemudian pesimis, oh saya kan sakit, saya tidak bisa melakukan ini, jadi sudah jangan dilakukan. Nah, tidak mengajarkan pesimis seperti itu. Nabi Muhammad itu lewat ayat ini juga, terus kemudian lewat hadis di Babul Fawad wal Ihsar. Saya kira ini sempurna ya, tinggal dikembangkan kembali berbagai pendapat para mufassir, bagaimana kemudian para mahasiswa benar-benar memahami, menguasai, dan nanti bisa menyampaikan kepada para jemaah haji yang mereka background-nya berbeda-beda, yang insya Allah mayoritas banyak yang awam ya, insya Allah ya, awam dalam artian tidak banyak paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan seperti ini gitu ya, tentang tugas-tugas melakukan ibadah umrah atau tugas-tugas melakukan ibadah haji. Saya kira demikian ya semuanya, nanti dikembangkan sendiri, tidak perlu ada yang bertanya kira-kira. Ustaz Taufik masih mau bertanya? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada ya. Cukup ya. Saya kira demikian. Semoga sukses semuanya. Belajar terus. Banyakkan referensi. Yang akan datang, referensinya diperbanyak lagi ya. Biar enak, nyaman berbicara.
Saya kira demikian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.